Hai guys, assalamualaikum. Welcome back to my channel Mahanishe. Oke, hari pertama jam 6 pagi saya akan timbang berat. Oke, sebelum itu pastikan Anda masa menimbang berat perut kosong. Oke. Oke, berat hari ini saya adalah 70.10 kg. Ini adalah sarapan pagi saya. 1 biji apple, 2 biji telur rebus, 3 sudu makan nasi, dan 2 sudu makan baked bean. Oke. Okay. Ini anggaran dalam satu kontainer ini dalam anggaran ini saya telah lebihkan. Jadi so kalau mereka yang bilang itu bukan, tapi ini anggaran untuk diri saya sendiri. Oke, bagi satu biji apple saya anggaran dia 100 kcl, dua sudu baked bean pun 100 kcl, tiga sudu makan nasi pun 100 kcl, dua biji telur dia jadi 200 kcl. Jadi satu biji telur adalah 100 kcl. Oke. Okay? So, jadi semua sini adalah dalam 500 kcl untuk sarapan pagi saya. So, ini sarapan pagi saya ini saya sudah kasih lebih kalori. So, apa yang Anda nampak itu saya tidak ikut dalam apa aplikasi punya makanan ini adalah untuk cara saya sendiri, oke. Okay? So, jom kita sarapan. Oke, okay, minuman sarapan pagi saya adalah AMW. So, Anda boleh tengok rupa AMW begini. Oke. Okay. Nah, ini adalah minuman sehat. So, satu hari ini adalah 2 liter. Lepas itu saya atur lagi, saya akan minum 1 liter air putih. Oke. Okay? Okay, itu ya. Okay, ini adalah makan malam saya. Oke. Okay? 3 sudu makan nasi 100 kcl, 1 biji apple hijau 100 kcl, ikan patin rebus campur sedikit sayur. Oke, ikan ini saya kira sendiri kalori dalam 300 lah, 300 kcl, dan sayur saya kira dalam 100 kcl. So dia sudah jadi semua adalah 400 kcl. Jadi kalau semua nih ya karena kira 4, 5, 6. Jadi untuk makan malam saya adalah 600 kcl. Oke, okay? Anda boleh lihat inilah untuk makan tengah hari saya. Makan malam, bukan makan tengah hari. Jadi yang makan tengah hari tadi itu saya skip sebab saya masih kenyang. So, saya tidak info lah pasal untuk makan tengah hari. Oke, okay? Itu saja.